Jagalah majlis syabab ya Allah, jagalah yang hadir di tempat ini ya Allah, jagalah manusia, rahmati mereka ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mak kurang semangat nih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wabihi nasta'in ala umurid dunya wad-din. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbi salata abdin qallat hilatuhu wa rasulullahi wasilatuhu wa anta laha ya ilahi wa li kulli karbin azim fa farrij ala ma nahnu fihi bisirri bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hadratil mukarramin wal muhtaramin, deka sadheja para alim ulama, para asatid, para masyayikh yang mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, sehatkan badannya, dikabul segala hajatnya, dan terus bisa membimbing kita dunia akhiratnya. Amin Allahumma. Nika sebelumnya sapurana ki. Seperti biasa nih kabon. Mun tepaan gula nika pokoknya bahasa Indonesia ki. Faham ki? Bercanda. Bercanda. Bah tak bisa. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala faham ki? Saya budi faham. Para macan, mak-mak cantik faham. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala masih mengumpulkan kita di tempat ini bersolawat bersama majelis syabab yang alhamdulillah hari ini ataupun bulan ini pula Allah Subhanahu wa taala telah melahirkan tepat bulan ini junjungan mulia manusia yang paling mulia, yaitu Sayyidina wa Maulana Muhammad. Alhamdulillah, beliau pengundang ataupun Bapak Imam mengadakan daripada majlis syabab ini selain daripada majlis biasa, akan tetapi insya Allah beliau berniat zikra maulidir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau ataupun kita semua bahagia terhadap maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka yakinilah Allah Subhanahu wa taala akan yang membahagiakan kita. Maka yakinilah Allah Subhanahu wa taala yang akan menggembirakan kita. Karena kenapa? Coba kita lihat. Coba kita lihat. Kita tahu semua. Oning Abu Lahab. Oning Abu Lahab. Sera Abu Lahab. Kancanambian ki. Abu Lahab, coba kita lihat Abu Lahab yang diecap di dalam Al-Quran, yang bahkan para ulama mengatakan idza kana hadza kafiran jaa dhammuhu bitabbat yadahu fil jahimi mukhallada ata annahu yawmal itsnin yukhaffifu anhu lisururi bi ahmada fama dhannu bi abdi alladhi kana bi ahmada masuran wa mata muahida. Napa artinya ini? Kenapa artinya? Kalau ada orang yang kafir yang diecap oleh Allah keburukannya,
Kemudian Allah berfirman, tabbat yada abi lahabi watab. Kemudian kelak di hari kiamat, dan dia diazab oleh Allah dengan azab yang pedih. Tapi ketika hari Senin, ketika hari dilahirkan Nabi Muhammad SAW, yukhaffif, Allah ringankan azabnya, lisururi bi ahmada, karena senang terhadap lahirnya Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah itu dikatakan, lalu bagaimana dengan kita yang kita adalah yang kita setiap hari didoakan oleh Nabi Muhammad, yang kita setiap hari didoakan oleh Rasulullah? Maka yakinilah, ketika kita bahagia terhadap lahirnya Nabi Muhammad, ketika kita mau menyambut maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah akan gembirakan ketika kelak kita di akhirat. Amin Allahumma. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, jujur, kita adalah hamba yang tidak punya apa-apa. Kita adalah hamba yang selalu bermaksiat kepada Allah. Kita adalah hamba yang selalu menangiskan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tahta samai wa fauqa ardi wa kaifa anta'si. Anda di atas langit, di atas buminya Allah, di bawah langitnya Allah, lalu bagaimana engkau akan bermaksiat kepada Allah? Sekarang siapa yang akan menolong kita kalau bukan Nabi Muhammad? Sekarang siapa yang akan bisa mensyafaati kita kecuali Nabi Muhammad? Yang ketika Allah berkata, wala saufa yu'tika rabbuka fatardha, suatu kelak wahai Muhammad, aku akan berikan segalanya sampai engkau ridha wahai Muhammad. Jawaban Nabi Muhammad untuk kita apa? Idzan la arda wa wahidun min ummati finnar. Kalau begitu wahai Allah, tidak ridha satupun daripada umatku masuk ke dalam neraka. Mudah-mudahan kita masuk ke dalam surga semuanya. Kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah selalu mengampuni dosa-dosa kita. Kita yang punya dosa hati, kita yang punya dengki, kita yang punya selalu hasud di dalam hati kita, tak pantas kita untuk masuk ke dalam surganya Allah terkecuali penolongan Nabi Muhammad. Bahkan ketika di mahsyar, semuanya dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umatnya semuanya berkumpul, yaitu seluruh daripada manusia. Mereka terbingung-bingung, harus datang ke mana kami? Akhirnya mereka sepakat untuk datang kepada Abul Bashar, Sayyidina Adam alaihi salatu wasallam. Mereka datang kepada Nabi Adam alaihi salatu wasallam meminta syafaat. Wahai Nabi Adam, iswa' lana ila rabbik, syafaati kami, minta syafaat kepada kami, kepada Tuhanmu. Apa jawaban Nabi Adam? Nafsi, saya, kamu. Kalau kata orang Jakartanya, elu, gua. Tuh, urusin urusan lu. Gua akan ngurusin urusan gua. Bener ki? Sallu ala Nabi Muhammad. Datang kepada Nabi Ibrahim, datang kepada Nabi Musa, datang kepada Nabi Isa, tidak ada yang bisa menolong terkecuali baginda Nabi Muhammad. Kemudian Allah ketika Nabi Muhammad bersujud, Allah tidak tega melihat Nabi Muhammad. Allah bilang kepada Nabi Muhammad, irfa ra'sak sal tu'ta kul yusma liqaulika najmu fakhrika bana. Irfa ra'sak, wahai Muhammad, angkat kepalamu. Sal tu'ta, minta apa yang aku akan berikan kepadamu ya wahai Muhammad. Isfa tu syafa, minta syafaat, aku akan beri syafaat kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya yang diminta kita semua setiap hari, bahkan ketika Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, ni peduli Nabi Muhammad kepada kita. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha minta doa sama Nabi. Ni, wahai Nabi, wahai suamiku, bebek ki, ngki bener ki, wahai kekasihku, sayang, bestie, napa boleh? Ya kan nikah pun biar saya uningan nikah. Kuliah tak pernah pacaran. Kebaikan apa nak pacaran?
Gak perlu kata-kata I love you, yang perlu adalah qabil tu bos. Shallu ala Nabi Muhammad. Maka dari itu Nabi sallallahu alaihi wasallam, enten Habib, tak nyaingana Habib. Habib Alu tak nyaingana sini. Punten Habib. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta doa Sayyidatuna Aisyah, wahai Nabi Allah, doakan Aisyah radhiyallahu anha. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, Allahumma ufir li Aisyah. Ya Allah, ampunilah istriku Aisyah. Senang Aisyah radhiyallahu anha karena didoakan oleh Sayyidul Anbiya. Ketika senang, Nabi Muhammad bilang kepada Aisyah, wahai Aisyah, tidakkah tahu bahwa itu adalah doaku setiap malam untuk umatku? Doa ampunan yang aku ucapkan kepadamu itu adalah doa setiap hari kepada umatku. Lalu mana jasa kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apa yang mau kita balas sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tidak kita bisa menolong Nabi Muhammad terkecuali kita mau bersolawat kepada Nabi Muhammad agar kita dan solawat tersebut bukan penolong kita untuk Nabi Muhammad, tapi penolong kita ketika bersolawat adalah penolong kita kelak di hari kiamat agar bisa disyafaatin oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terakhir nih kaki, seperti biasa kita mari bersolawat bersama-sama sambil berdoa kepada Allah subhanahu, karena Nabi Adam alaihi salatu wassalam, karena Nabi Adam alaihi salatu wassalam Allah ampuni dosanya. Sebagian mengatakan beliau berkata, Allahumma bihaqi Muhammad ighfir li dhunubi. Thank you. Ighfir li dhunubi. Ya Allah, ampunilah daripada dosaku. Ayo kita bersama-sama. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu. Faya Rabbi, syarifni bi ru'yati habibika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, berkah maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, berkah kami berkumpul di tempat ini. Ya Allah, jangan sia-siakan perjuangan kami. Ya Allah, kami jujur, kami adalah hamba-hambamu yang selalu berdosa kepadamu. Kami jujur, kami adalah manusia yang selalu bermaksiat kepadamu. Ya Allah, maka hari ini kami memohon ampun kepadamu. Kami bermohon maaf kepadamu atas dosa-dosa kami. Ya Allah, bihaqi Muhammad, dengan berkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, terkadang perintahmu kami lakukan, terkadang perintahmu kami tidak lakukan, dan larangan-Mu terkadang kami lakukan. Ya Allah, ya Allah, kami jujur, kami tidaklah pantas untuk masuk ke dalam surga, pula kami tak pantas untuk masuk ke dalam neraka. Ya Allah, ya Allah, jangan sia-siakan perjuangan kami, jangan sia-siakan pengorbanan kami hadir di dalam majlis ini. Ya Allah, ya Allah, jangan sia-siakan kami. Ya Allah, ya Allah, terkadang salat kami tinggalkan, zakat kami tidak lakukan, puasa kami tidak laksanakan. Ya Allah, karena sedang kami mengikuti hawa nafsu kami, maka kami memohon maaf kepadamu. Ya Allah, atas dosa-dosa kami. Ya Allah, jangan sia-siakan kami. Asaituka Rabbi fa'amhantani. Aku bermaksiat kepadamu dan engkau seakan-akan membiarkanku kepada kemaksiatan tersebut. Jangan jadikan kami adalah hamba-hambamu yang diberi istidrat, diberi kenikmatan di dunia dan di akhirat engkau tidak membahagiakan.
bahagiakan kami ya Allah. Kami adalah hamba-Mu yang selalu berdosa kepada-Mu dan kami jujur. Dosa terbesar kami adalah kedurhakaan kami kepada orang tua kami ya Allah. Adalah ketidaktaatan kami kepada orang tua kami. Saat kami kecil kami jujur, mereka lah yang mengandung di dalam perut mereka ya Allah. 9 bulan mereka capek untuk kami ya Allah. Lelah untuk kami ya Allah. Susah untuk kami mengorbankan kami di dalam perut mereka. Kemudian ketika lahir ya Allah, antara nyawa yang mereka perjuangkan ya Allah. Maka ya Allah, Engkau lah yang lebih tahu pengorbanan mereka. Maka ampunilah kami ya Allah, karena ketika kami besar tidak bisa membahagiakan mereka. Orang tua laki kami memikirkan kami dari kami SD, SMP, SMA ya Allah. Tapi kami tidak pernah memikirkan mereka tatkala mereka kami besar ya Allah. Jangan sia-siakan kami ya Allah. Ya Allah, orang tua kami yang masih hidup, panjangkan umur mereka ya Allah. Sehatkan badan mereka ya Allah. Irhamhuma kama rabbayani shighara. Ya Allah, rahmati mereka sebagaimana mereka telah merahmati kami saat kami kecil dan belita ya Allah. Adapun mereka yang telah mendahului kami, maka bahagiakan mereka di dalam surga-Mu bersama Nabi Muhammad. Bahagiakan mereka ketika dikubur dan tidak ditanya apa-apa oleh para malaikat ya Allah. Ya Allah, kami tidak bisa berbakti lagi bagi mereka orang tua yang telah mendahului kami. Adapun orang tua kami ya Allah yang sudah meninggal, bahagiakan mereka di dalam surga ya Allah. Karena kami sadar kami akan menjumpai mereka ataupun kami akan mati ya Allah. Kami tidak tahu kami akan mati ke dalam keadaan husnul khatimah atau dalam keadaan su'ul khatimah. Hanyalah Engkau yang mengetahui dan kami memohon kepada-Mu ya Allah. Matikan kami dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah, panjangkan umur kami dan kami tidak tahu kapan Engkau akan mencabut kami. Ada di antara saudara kami yang sebelumnya masih sehat ya Allah, lalu keesokan harinya Engkau cabut tanpa sepengetahuan kami ya Allah. Kecelakaan ya Allah. Matikan kami dalam keadaan baik ya Allah. Fi husnil khatimah ya Allah. Ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi jannati. Di dalam surganya Nabi Muhammad. Kami jujur, kami adalah hamba-Mu yang selalu bermaksiat kepada-Mu ya Allah. Jagalah kami ya Allah. Jagalah majlis syabab ya Allah. Jagalah yang hadir di tempat ini ya Allah. Jagalah manusia, rahmati mereka ya Allah. Dan ada manusia yang telah berjasa ya Allah. Engkau menitipkan ilmu dengan perantara orang tersebut. Adalah mereka guru-guru kami ya Allah. Adalah mereka daripada guru-guru ngaji kami. Maka ampunilah mereka ya Allah. Jagalah mereka ya Allah. Jangan sia-siakan perjuangan mereka ya Allah. Khususnya guru besar kami Syekhunal Walid Muhammad Khalil. Jagalah beliau ya Allah. Sehatkan beliau ya Allah. Kiai Haji Fadlur Rahman. Kiai Haji Fadlur Rahman Zaini ya Allah. Jagalah beliau, ampuni beliau ya Allah. Jangan sia-siakan perjuangan beliau. Kami jujur, kami banyak maksiat, khususnya kedurhakaan kami kepada orang tua kami ya Allah. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar.
الراحمين فرج على المسلمين يا الله يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين على هذه النية وكل نية صالحة وعلى منا ومشايخنا الفاتحة